Adira dah hamil 2 minggu. Tanya. Dengan cerita awak pun dah. Awak dengar cerita daripada mana ni, Nabil? Ada makcik tadi bagi tahu awak cari minyak apa benda lah untuk urut lah apa benda semua. Ini mesti makcik bawang. Makcik bawang? Makcik bawang memang suka buat cerita. So, macam mana, Jihan? Ha? Raya pertama bersama dengan suami. Wow. Okay. Wow. Dahsyatlah fan Nabil ni. Dia memang super excited, eh? Nak tahu? Nak tahu ke? Oh, ya Allah. Mestilah nak tahu. Dia orang ni semua memang busybody. Biasalah. Alhamdulillah dah bergelar isteri Nabil. So, lepas ni aku tak boleh kacau-kacau akulah. Apa tak boleh kacau lah? Sebab dulu kalau kau kacau aku sini yang bersilat. Yes, tapi lepas ni kau usik aku sikit, terkepang. Alah, suami kau dengan kau sama tinggi, tak goyang. Wajar. Kau jangan, mak mentua aku tengok ni. Ada. Hai, mak mentua. Tak senonoh menantu. Harap menyesal lah. Harap menyesal. Raya pertama aku raya dengan mak mentua. Ui, bagusnya menantu. Mestilah sayang. Alhamdulillah. Senangnya tapi nak jimat bajet sendiri kat rumah. Tahun ni rumah mak you aja. Biar dia yang tukar langsir, dia yang tukar sofa. Rumah kita ala kadar dia buat. Eh, pandai Nabi. Kau pula macam mana? Dengar tahun ni beraya di rumah isteri kedua macam mana? Apa? Kenapa kau tinggalkan aku yang mengantuk ni? Dengan yang mengantuk ni. Weh, bangun! Eh, hey, apa? Raya tahun ni macam biasalah. Semestinya meriah bila ada fan yang begitu hebat macam kejap. Ni fan Nabil eh. Dia orang datang rumah aku tak makan pun jerit je. Asal aku datang je. Okey. Dah Nabil bagi duit raya banyak ke kat korang? Berapa? Hey, zaman sekarang mana dia orang bagi duit? Tak ada dah. Aku bagi rumah. Yang besar ni dia dapat reban. Ini aku bagi dia. Betul lah orang kata kalau terlalu seronok pun jadi gila.